Selamat sore teman-teman, dari pintu keluar terminal Surabaya Bung Rasih ya. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Nah, ramai banget ya untuk jam sorenya ya, dari terminal Bung Rasih Media Laju Surabaya Ambulu ya, penumpangnya penuh. Nah, oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bujang Gunung Pacitan. Dan alhamdulillah di kesempatan pada sore hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini atau sore hari ini saya akan memantau jadwal keberangkatan dari Sugiro Tiga Jaya ya. Wah, Pak Polisi macet di sini sampai Pak Polisinya turun tangan ini teman-teman. Nah, menjelang hari raya Idul Adha teman-teman ya, masih kurang 2 hari lagi. Kita sambil nunggu Sugiro Tiga Jaya teman-teman. Sugiro Tiga Jaya yang gare ya, yang angkatan sore. Nah, armadanya belum datang ya, kita tunggu dari sini teman-teman. Wah, ini Harapan Jaya atas Surabaya Tulungagung. Wah, kita di sini aja ya, ini ada Akas Surabaya Madura teman-teman. Oh, Pak Polisi ini. Pak Polisinya bertugas di sini teman-teman. Wah, ramai banget ya. Teman-teman harus hati-hati yang ingin perjalanan pulang untuk sore hari ini ya. Ini di Akas tadi yang Surabaya Madura. Bilangnya ada Tentrem ATV Surabaya Malang. Belakangnya Akas ada Damri untuk tujuan Bandara Juanda ini. Oh, ramai banget ya. Jadi buat teman-teman kalau naik dari sini ya, dari pintu keluar sini, harap berhati-hati ya. Malang ini, Surabaya Malang Akas Green. Havana atas Surabaya Malang. Oh, ini tadi bapaknya nunggu jemputan. Wah, ini ada Handoyo teman-teman, Handoyo seri M ya, ini yang SR3 EGD Prem, keren banget ya Handoyo. Gino RM di ujung sana sampai dijaga sama polisi teman-teman. Pak Malang Pak. Havana tadi patah Surabaya Malang ini. Belakangnya ada laju patah Surabaya Jember teman-teman, Jepang ya. Julukan Jepang. Belakangnya laju ada Eka Tepat Surabaya Cilacap teman-teman. Rame banget. Malang biasa tol, biasa tol. Rame banget.
Wah, ramai pol. Nah, ini dari arah Sidoarjo ya, menuju Surabaya itu juga ramai untuk arus lalu lintasnya, teman-teman. Cilacap. Patas ini. Eksekutif ya. Eksekutif. Surabaya Cilacap. Tujuan mana, Mas? Tanya orang bis dulu. Mau mana? Surabaya Solo Jogja Cilacap ya. Mana, Mas? Cepat. Tujuan ini mana, Mas? Nah, ini Harapan Jaya ya, atas Trenggalek. Penumpangnya penuh ini. Wow, ya sampai belakang. Ada Restu ya, Restu Patas Surabaya Ponorogo. Baby Angel. Nah ini ya, tentrem tadi yang ATV Surabaya Malang ini. Malang lagi ini aja, tentrem Surabaya Malang Blitar ya. Purwodadi. Belakangnya ada Sumber ya. 7123 UP. Di 1 2 3 UP ya, Surabaya Jogja Sumber Selamat. Belakangnya ada Akas Patas. Oh, Akas A3. PT Andri Pep Biola Tran Marem di sini. Akas A3. Air suspensi. Bilangnya ada Bagong ya. Ini yang ekonomi, teman-teman. Surabaya Trenggalek. Wah, ramai banget ya. Ramai sekali ya untuk sore hari ini di terminal Bung Rasa Surabaya. Wah, ini ada JP5 nya Sinar Jaya, mantap sekali teman-teman, keren ya warnanya abu-abu ini depannya. JP5 Sinar Jaya, mantap sekali ya. Penumpang juga ramai nih Sinar Jaya yang JP5 teman-teman. Wes keren pol dhuwur bisa. Sinar Jaya. Mantap. Ya. Ambulan. Oh, ini juga ada Harapan Jaya yang single glass first class. Oh, mantap juga teman-teman. Kemudian ini masuk terminal Muradaya ya.
Wih, keren. Keren banget. Bris kelas Harapan Jaya ini seperti Civic Kombi ya, yang ada gambar jalannya di kaca ini ya. Mantap, ini ada Anggun Krida di belakangnya. Ponorogo Indah ini Surabaya, Ponorogo Patas. Semua armada hari ini penuh ya. Penuh banget, penumpangnya banyak yang pulang hari ini, teman-teman. Ponorogo Indah. Sebelahnya ada Damri untuk tujuan Bandara Juanda ini. Emtran ini tujuan Denpasar Bali. Bogor ya, Denpasar Bogor ini baru berangkat kayaknya. Dan Pasar Bogor S Selen. Mantap teman. Kali Jogo Surabaya tujuan Semarang Jaya Utama Indo. Wah, gandeng sama yang patas ini Jaya Utama ini. Patas Surabaya Semarang. Keren armadanya. Patas Jaya Utama Merah Merona. Nah, untuk arus ke Surabaya macet total, teman-teman. Biasanya di bundaran Waru sana ya, untuk tujuan ke masuk ke gerbang tol. Nah ya, tuh untuk arusnya teman-teman, sampai dijaga Pak Polisi di sana itu. Di ujung sana Pak Polisinya banyak yang bertugas ya. Nah, oke teman-teman, untuk update video saya sore hari ini cukup di sini dulu ya, dan next video selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata yang pernah atau video yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesarnya dan akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe.